Pikiran
dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ingin berkata kasar. Saya hanya ingin menyampaikan kalimat yang tepat ke dalam hati kita masing-masing. Wa tawasau bil haq wa tawasau. Lagi-lagi orang yang punya telunjuk, pakailah telunjuknya. Tunjuk masjid, berdiri masjid. Tunjuk atapnya yang bolong-bolong jadi bagus. Tunjuk dindingnya. Masya Allah, tabarakallah. Ini telunjuk sampai masanya tidak bisa lagi dipakai. Telunjuknya tetap ada, tapi saat itu dia sudah terbujur kaku. Saat itu tak ada gunanya lagi punya telunjuk. Kapan terbujur kaku? Saat orang memejamkan mata. Jangankan menggerakkan telunjuk, jangankan menggerakkan jari. Yang paling ringan bukan menggerakkan telunjuk, yang paling ringan menggerakkan kelopak mata. Sejak dari bangun tadi sampai sekarang, berapa kali kita menggerakkan kelopak mata? Tidak bisa dihitung. Tapi sampai masanya nanti, saat ruh keluar, kelopak mata kita terbelalak melihat. Dan istri pun menangis datang ke masjid. Assalamualaikum Pak Imam, ada apa? Suami saya dari tadi malam matanya tidak tertutup. Ternyata istri yang katanya buah hati pelayan jiwa, kaulah bulan, kaulah bintang. Kalau kita mati mata melotot, mereka menutupkan mata kita pun takut. Yang menutupkan mata kita tetap ustaz datang dari masjid. Inna lillah wa inna ilaihi raji. Loh, kau belum mati? Aku cuma ngeprank, Pak Ustaz.